lagi. Sekarang lanjut untuk bagian bawahnya. Ini saya mulai dulu dari bawah kaki, saya pakai biru. Kenapa biru? Karena saya ingin buat hijau tua. Ini saya campur dengan yellow ochre. Nah, terjadilah hijau tua yang bagus ya. Kemudian ini saya campur dengan hijau muda. Saya campur dengan warna krem atau peach. Maaf, ada suara-suara di belakang. Lanjut lagi, maaf ke pending, anak saya perlu bantuan menghidupkan motor. Sudah, ini belum rata, bisa dihaluskan. Oke, ini sudah kasih efek warna putih atau pakai ini. Hmm.
terakhir kita lihat lagi perlu yang mana yang perlu ditambahkan. Saya tambah di sini mungkin sedikit rumput. Nih. Rumputnya boleh dikasih efek kerat-kerat. Nah. Ya. Itu bisa. Terus untuk di sambil diperiksa lagi ya, ini ada bagian yang oke, ini boleh ditambah mungkin merah. Titik-titik merah mungkin seperti buah-buahnya, saya kasih efek di sini garis-garis. Oke, almost finish, sudah selesai, hampir selesai. Ini juga boleh kasih garis-garis. Biar tidak terlalu gelap, jadi. Misalnya ada putih sedikit, bisa kita isi dengan it's okay. Selesai sudah gambar macan tutulnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika terjadi keterlambatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe and share. Bye.